228. Ha? Ingat tak saya cerita pasal raja yang terpotong jari itu? Ha. Ha? Yang tu hak yang dah ketahui oleh mu tu, ha? Ha, saya cerita pasal raja yang terpotong jari pelingking tu, kan? Ha, okey. Yang ini sambung walali ma'atil ummi. Dan seperti firman-Nya, yakni firman Allah Taala, "Wallazi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke 2. Ayat yang kedua daripada surah Al-Jumu'ah, yang mana daripada firman Allah Taala yang bermaksud ia jua Tuhan yang membangkitkan daripada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca. Kita akan bersuruh daripada mereka itu. Cuba tak? Cuba. Tak ada yang cari-cari lagi, ya? Okey, baik. Kita masih lagi sambungan di antara tajuk yang terakhir daripada kisah cinta di antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Cinta hamba dengan agama Allah Ta'ala. Baik, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman melalui surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, yang bermaksud ia jua, yakni Tuhanlah, yakni Allah, yang membangkitkan daripada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca. Ayat ini Allah Ta'ala tujukan kepada baginda Nabi SAW, yang mana Allah lah yang bangkitkan dia, Allah lah yang lahirkan dia daripada kalangan bangsa-bangsa Arab, tetapi Allah Ta'ala berikan kepada baginda SAW satu sifat ummi yang tak pandai tulis dan tak pandai membaca. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, yatlu alaihim ayati, yang mana kerja dia boleh membaca apa yang telah diberikan melalui ilham ataupun kita panggil wahyu. Dia bukan baca surat, dia bukan baca buku, dia bukan baca lembaran macam kita baca, tetapi baginda baca apa yang ilham yang dicampakkan ke dalam dada Nabi SAW. Bukan lembaran, seperti contoh yang didatangkan wahyu yang pertama Iqra tu bukan main surat dekat dia, ha? Tetapi satu perintah Iqra, nah, baca. Dia diam, nak baca apa, dia tak boleh baca, kan? Dia tak boleh baca, tak faham baca, ada nak? Dia nak baca. Kita nak baca apa, dia tak boleh baca, nak? Ulangan 3 kali. Lalu ilham pun masuk, wahyu, wahyu dimasukkan dan ada baginda, yang mana ketiga itu baginda tergopoh-gopoh nak ikut. Dan waktu ni Allah Ta'ala tegur, dengar dulu, dan ni belajar ilmu, kena dengar fatwa dulu dari guru tau, bukan boleh pakai terus ni terpuh nak. Kena dengar dulu fatwa daripada guru, kemudian kita ikut, ha? Dengar dan ikut, dengar dan ikut. Dan apabila baginda mendengar, dia kata dia takut, dia lupa. Bila dia tak ikut, Allah kata, aku yang bagi, aku yang akan campakkan kepandaian tu dalam diri dia. Sebab tu, kita yang bukan rasul ni, kita yang hati kita tak dibasuh lagi dengan darah hitam yang tempat duduk syaitan tu, selalu mewas-waskan dalam dada kita. Jadi, kita dengar, kita baca, dan kita ulang. Kita dengar, kita baca, kita ulang. Kita dengar, kita baca, kita ulang. Baru nak boleh lekat di hati. Sebab kita punya hafalan kita bukan jenis ilham masuk ke dalam. Nah, sebaliknya, apa yang kita dengar, dengar dulu dia baca. Lepas tu kita baca. Kita baca, sekali baca tak boleh dapat lagi. Kita ulang, kita ulang, kita ulang, kita ulang. Baru kita boleh dapat. Walaupun kita tak umi, kita bukan umi, kan? Umi ni yang kita buruk. Kita boleh baca, kita boleh tulis, tapi kita tak ada kepandaian seperti bijaksananya Nabi SAW.
Dan walau dia tak pandai tulis dan dia tak pandai baca, tapi dia selalu yat lu. Ya, yat lu ni baca juga. Dia teruk pun baca. Tetapi yat lu ni menghuraikan, menerangkan. Bacaan dia bukan sekadar membaca macam kita baca Quran, tetapi bacaan dia ada huraian di dalamnya, atau kita panggil tadabbur. Tadabbur memberi faham apa yang dia baca, dia bagi faham. Maka ada sahabat-sahabat yang pandai menulis ketika itu akan mencatat setiap bacaan Nabi dan huraian Nabi. Lepas tu turunlah sahabat, turun dekat sahabat ni, turun. Dan akhirnya sampailah kepada Alhamdulillah. Sebab tu ulama warasatul anbiya. Kalau tak ada ulama, maka tidak ada pewaris Nabi. Bila tidak ada pewaris Nabi, maka tak ada lah kita ni. Dan kita boleh dapat anggur ni hasil daripada kerja keras sahabat-sahabat dulu yang menulis dan menghafaz. Dia pun tulis-tulis dia pahapai, dia pun tulis pahapai, dia pun tulis pahapai. Berbeza dengan cara kita belajar anggur ni. Kita baca sebab kita pandai baca, kita tulis sebab kita pandai tulis, sebab kita tutup, kita simpan. Sebab kita tak berusaha untuk menghafaz. Sebab kita berbeza, sebab apa? Sebab kita hidup pada zaman yang penuh dengan kemewahan. Habis sangat? Buka handphone, buka YouTube, buka Google, carilah aku. Sebab apa? Maklumat di hujung jari anda. Tetapi bagi ulama-ulama dahulu, sahabat-sahabat, tabi'in terdahulu, mereka ni kira nak Google lah, Pak. Jadi mereka tu lebih daripada Google. Tekan mana-mana pun, tanya apa pun, semua boleh keluarkan. Hebat ke kita macam kita pandai baca, pandai tulis? Sebab tak baca dan tulis je. Hebat kita ada pen dan kertas. Tapi kita tak sehebat mereka yang seluruh maklumat setiap ayat, setiap surah boleh keluarkan bila-bila masa yang dikehendaki. Kalau nak dibandingkan kita dengan mereka, ya Allah, jauh lebih hebat. Mereka bukan sekadar pembaca, tapi mereka juga yang telu. Yang telu boleh menguraikan, boleh menerangkan. Setiap ayat, ayat-ayat Al-Quran. Kita jangan kata baca Quran, baca hadis pun tak boleh urai. Tak boleh, tak reti. Jangan kata baca hadis, baca kitab tua pun tak boleh urai. Boleh baca tapi tak boleh urai. Faham lagu lain, kena ayat lagu lain, kepahaman kita lagu lain. Kita boleh membaca tapi kita tak boleh yang tenang. Tak boleh nak menguraikan. Dan lagi Raja Baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut ini kasihnya, nak cerita tentang cinta Rasul kepada Allah. Dia bukan sahaja tak reti tulis, tak reti baca, bila aku suruh dia baca, dia baca. Bukan sahaja dia membaca, dia juga menguraikan. Bahkan dia juga wayuzakihim, dia juga membersihkan mereka itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia juga memberi ilmu kepada mereka itu akan apa yang terkandung di dalam kitab dan juga hikmah, hukum-hukumnya. Kita tengok tanggungjawab Rasulullah nak cerita tentang cintanya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Taala. Apabila dia dapat satu-satu wahyu, dia terus baca. Bila dia baca, dia huraikan setiap ayat, kehendak ayat, kemudian meletakkan hukum. Bagi hukum, yang ni haram, yang ni tak boleh, yang ni salah, yang ni tak kena. Dia terus kata, walaupun ketika itu dia menerima ancaman demi ancaman. Bahkan bagi tadi, kalau kita sebut macam kemarin kita cerita, bolehkah kita ni kalau kata kita nak singgah di padang bola waktu maghrib, suruh semua orang yang duduk main di padang bola tu berhenti semayang maghrib? Kita mungkin tak mampu buat macam tu. Terlalu kita cuma berhati saja. Kita tahu dia anak siapa, dia suami siapa, dia bapa siapa. Paling sedih sekali kalau dia pakai seluar pendek dalam tak semayang, dia tak tutup aurat. Hati saja berkata, lidah tak kata apa. Kalau kata kita naik kereta, tertekan dan minyak lalu sekali, kita pandang, kita tahu siapa dia. Kalau kita naik motor, kita pulang dan minyak kita pergi. Kita tak
boleh macam Rasulullah dapat satu-satu hukum, masuk ke di tengah-tengah belakang dan menyatakan hukum. Dia kata, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dia ajar dan hukum-hukumnya dia urai. Waktu tu memang dia kena macam-macam. Kita hanya kita tak berani nak tengok orang tu, kita takut kita kena macam-macam. Kita takut sangat-sangat. Orang nanti kata, awak hang pandai sangat kah? Awak hang bagus sangat kah? Memang, memang orang yang kata. Dan kita tahu kita yang tak apa-apa nak pandai, yang tak apa-apa nak bagus. Oh, kita takut. Lepas tu maka berlakulah satu sifat nafsi. Nafsi hang punya pasai lah, punya pasai. Waktu hang bawa lah sendiri. Kita lebih bersikap hubung masing-masing. Kalau yang boleh tengok, kalau ada anak pindah dalam tu, bolehlah nak beri kereta pengen balik rumah kereta. Boleh. Kalau ada orang, kita tak berani. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam nak bagikan cinta baginda kepada Allah. Jadi datangkan satu hukum, maka aku wajib sampaikan. Wajib sampaikan. Walaupun apa yang makan baginda guna. Okey. Nak contoh zaman balik hukum. Dah menerangkan hukum-hukum hikmah. Okey. Zaman Nabi Isa alaihi salam, ada seorang pemuda ni, dia orang yang duduk di daerah-daerah Palestin, di bumi subur Allah bagi dia. Dia kerja dia tanam sayur, tanam buah-buahan. Buah anggur, sayur tomato, sayur timun. Di antara dia suka pada sayur yang menjalar. Menjelak-menjelak. Bila mana setiap kali Nabi Isa alaihi salam lalu, dia akan ada di kebun dia. Sentiasa dia ada, akan ada dalam kebun dia. Memang orang kalau tanam sayur, dia akan duduk dalam pagi petang, dia akan duduk di situ lah. Dia nak jaga daripada ular, daripada serangga. Dia akan juruh, dia akan bajakan. Lepas tu satu hari Nabi Isa alaihi salam singgah dekat dia. Nabi Isa kata, setiap kali aku melintas di sini, aku akan tengok mana di tempat. Pasal apa? Dia tak pernah tinggal tempat ni. Dia kata rumah dia jauh. Jadi, dia sayang dekat pokok-pokok dia. Bila dia sayang kepada pokok dan sayur dia, ini adalah hasil tanaman dia. Dan daripada hasil tanaman tu dia jual, dia dapat menyara ahli keluarga dia. Jadi bila dia nak mengeluarkan satu hasil yang baik, maka dia kena usaha buat yang terbaik. Jadi banyak masa dia dihabiskan di kebun daripada di rumah. Kalau macam kita, kita keluar kerja sehari 12 jam baru kita balik, sebab kita cinta pada pekerjaan kita, boleh membuahkan hasil yang lumayan, tiap-tiap hujung bulan dapat gaji nak sara keluarga. Okey. Dan waktu ni syariat sembahyang bukan macam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Cukup sekadar mentauhidkan Allah. Ketika ni laki-laki ni, dia berpegang kepada agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Bapaknya masa itu agama Nasrani. Lepas tu Nabi Isa kata, kalaulah tahu bahawasanya cinta hang kepada kebun sayur ini, sebenarnya ada satu cinta yang lagi besar dalam kebun sayur ini yang tertinggal. Dia kata, cinta apa? Cinta Allah. Cinta pada Allah yang telah pun kamu lupakan. Dia kata, aku tahu mencintai Allah itu wajib, tetapi aku kena kerja. Aku kena mencari nafkah untuk menanggung ahli keluarga aku. Bila aku boleh menanggung ahli keluarga aku, maka lahirlah perasaan cinta ahli keluarga aku pada aku. Malah, ada duit abang sayang, tak ada duit abang sayang. Dan dia kata, apabila aku nak bersungguh-sungguh dalam pekerjaan, aku kena kerja yang baik, yang elok. Apabila aku nak buat kerja yang elok, aku kena menghasilkan buah yang elok. Bila aku nak menghasilkan buah yang elok, aku kena jaga elok-elok. Yang elok saja. Sebab cinta itu akan terlahir daripada perasaan yang elok. Kalau perasaan tak elok, takkan hasil mencinta. Kemudian dia kata,
kata Nabi Aisyah, tapi mencintai harta dan lebih-lebih lah. Mencintai harta lebih daripada pemilik harta yang sebenar. Allah lah pemilik harta yang sebenar. Kata ya, ya betul ya. Nah, ya bagi aku, hasil usaha yang aku buat hari ini, aku punya titik peluh. Nah, padahal dia tak tahu tenaga dia Allah bagi, mata dia Allah bagi, kaki dia, kesihatan dia semua Allah yang punya, bumi itu Allah yang punya, subur bumi itu daripada hujan yang Allah buat turun, yang menghidupkan pokok itu pun Allah. Dia tak tahu yang membuahkan hasil itu Allah. Nah, dia kata orang tak gaji tarik. Bila dia tak kaji tarik, dia kata dia, semua dia yang buat. Kalau dia tak kaji susah payah, percaya dia tak boleh kaya, dia tak tahu. Semua itu bersumberkan dari pemilik akta yang sebenar. Nah, bila mana Nabi Isa AS pun baca di antara petikan-petikan ayat surah Injil lah. Nah, dalam Injil dia baca cerita tentang hablah cinta pada Allah, cerita tentang hujan yang Allah Ta'ala turunkan, hasil yang Allah turunkan. Dia dengar-dengar, ya benar apa yang baca oleh dia. Lepas tu dia kata dekat Isa, wahai Isa, kamu di antara orang yang paling makbul doa, tolong doakan untuk aku agar aku ni ada rasa cinta pada aku. Kata Nabi Isa AS, boleh, tapi tak boleh letak berlebih-lebihan. Dia kata, aku letak sikit saja. Nabi Isa kata, aku bagi sebesar zarah, boleh. Rasa cinta yang sebesar zarah. Lepas tu dia kata, sikit sangat besar zarah. Kita kata, sebelah sayap nyamuk pula. Sak mana sangat lah. Kalau tak dia tertimbang pun tak bergerak, timbang tu. Lepas tu dia kata, sikitnya sebesar zarah, aku tak nak dia buat kalau boleh lebih besar. Seberat sebiji gandum, dia kata. Nabi Isa kata, aku potong lagi setengah zarah. Tadi dia tak mahu satu zarah dengan sumbat kecil sangat, ringan sangat. Dia naik sebiji gandum. Kata Nabi Isa, aku potong tiga setengah zarah. Nah, sebab ada orang yang cinta pada Allah, dia tak pandanglah pada dunia. Nah, dia tak pandanglah pada dunia. Lepas tu dia kata, tak apalah lah kita. Ni kira kita kata testing dulu, main dulu setengah zarah. Tak apa, dia kata, tak aku bagi dua orang asal kasih dan sayang kepada Allah setengah zarah. Sebab apa? Sebab dia selalu yang Isa alaihi salam, dan pergi ke mana pun berjalan kaki ada kenderaan tak mau naik. Nah, tak pernah bawa bekal apa-apa pun, walaupun berjalan jauh, musafir yang jauh, tak pernah bawa bekal. Nah, tidak ada keinginan untuk nak kahwin pun. Mak dia tak kahwin, dia tak pernah cinta dunia. Nah, itu Nabi yang saya kata, baik, aku nak bagi rasa sikit je, sikit, bukan banyak. Macam mana yang aku rasa. Baik, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar dikurniakan kepada seorang hamba ni setengah zarah saja rasa cinta. Okey. Lepas tu, setelah beberapa lama Nabi Isa tak lalu lah tu. Nah, kemudian habis dari 3 bulan dia lagi, dia tengok kebun sayap tu jadi berserabut, naik rumput. Nah, naik rumput menyelak, tapi bukan menyelak ayam buah dia tu lah. Nah, lepas tu jadi hutan. Tengok ke rumah dia yang dia kata duduk jom tu Nabi Isa, tengok je rumah dia. Rumah dia pun dah rebah. Habis bila tu Nabi Isa tanya dalam orang-orang yang tahu, mana pemilik kebunan ni, Nabi mana pemilik rumah? Orang pun jawab, dia dah jadi gila. Dia dah jadi gila. Gila macam mana? Lepas kata tak tahu. Dia dah jadi gila. Lagi dia duduk di atas gunung. Sekian-sekian-sekian tu. Faham? Nabi Isa pergi jumpa dia memang. Ha, dengan rambutnya yang tak potong, besar tahu. Pakaian dia. Dia jumpa di kedai Nabi Isa. Dia tahu kedai lah. Hang Rasul utusan Allah. Itu Nabi Isa tanya dia, siapa nak jadi Isa? Dia kata, kerana cinta. Aku terlalu cinta pada Allah. Itu baru setengah zarah. Aku
terlalu cinta pada Allah. Maka ketika itu, ketika anak bina aku, anak isteri aku duduk keriau nak makan, anak bina aku doa pada Allah. Ya Allah, seandainya anak dan isteri aku ini mengganggu cintaku padamu, aku pohon ya Allah kau matikanlah mereka. Allah makbul doa dia, Allah matikan. Dia pun tak rasa sayang. Nah, dia tinggal kebun-kebun sayur dia. Dia rasa kebun itu tak memberi apa-apa manfaat kepada dia. Dia tinggal. Dia naik di atas gunung. Dia nak duduk seorang-seorang, dia tak mahu siapa-siapa ganggu, kerana dia nak menyatu cinta dia dengan Allah. Ah, itu dia lagi yang saya kata. Pasal itulah aku kata kadang-kadang kebaikan setengah zarah sahaja berbeza dengan cinta yang ada dalam diri Nabi Aisyah. Tapi orang pandai kawan, orang pandai seimbangkan. Kalau kata tak pandai seimbang, itu yang macam kita bagi contoh. Orang yang belajar, dia tak belajar ilmu fiqh, dia tak belajar ilmu tauhid, dia terus masuk ilmu hakikat. Lepas tu jadi merepek, nah? Dia tak ada basic pada ilmu yang cukup. Terus-terus masuk ilmu hakikat, dia jadi merepek, merewak-rewak. Ini kalau dia sampai dia suruh doa agar anak dan isteri dia itu meninggal kerana mereka ini mengganggu cinta dia dengan Allah. Jadi tak betul lah, kita ni tak suka sampai tahap tu. Mencintai Allah adalah cinta satu-satunya cinta yang paling agung. Dan di sebalik itu Allah cabarkan dalam diri kita cinta makhluk sama makhluk. Tak kira kalau kita kasih pada pokok ke, macam yang cerita dalam cerita Nabi Musa ni, dia kasih pada pokok, dan daripada pokok itu kembali kepada ahli keluarga dia. Kita ni Allah Ta'ala tak mahu kita mencintai makhluk, tetapi berpusat pada Allah balik lah. Aku sayang dengan sebab kerana Allah, sebab Allah bagi dia Tuhan untuk aku. Ya, mungkin melalui dia kita boleh buat pahala. Sebab tu kita sayang dekat dia, bukan kerana sebab-sebab lain. Ya, itu nak menghasilkan satu cinta. Dan dikatakan apabila kita mencintai Allah secara berlebih-lebihan, kita boleh jadi gila kalau kita tak pandai nak seimbangkan. Ya, saya rasa tak ada kot zaman kita lah ni yang macam tu lah. Ni ahli-ahli sufi dia pun kata tu. Tu yang Nabi yang saya kata. Sebab tu orang akan rasa hairan satu ketika dulu, kenapa aku boleh bermusafir sejauh-jauhnya tanpa bawa apa-apa bekal. Tak payah bawa apa-apa bekal. Kita jangan lah, daripada rumah nak pergi sini takut lapar. Selit lagi dah dua bibir orang ni. Tak ini lapar, tak boleh makan. Ampuni, gastrit lah, kunci manis lah, tak masuk makan sana, tak boleh ambil ayam kita. Ada selit. Ha? Bukan haram, dia kerjaan kita bukan haram. Ha? Dan ada sufi, tak bawa bukan, tak bawa apa. Sebab dia bertahun, tu yang kata hubungan dia pun dekat dengan Allah. Nah? Allah nanti bagi kat dia pun. Ha? Allah akan bagi makan, Allah akan bagi dia bagi keamanan juga dia macam pang. Dia pun punya hakikat keyakinan dia pun cukup kuat, dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah, jadi tak ada sesuatu yang membimbangkan dalam diri mereka. Cuma satu je, jangan langsung ada syirik. Okey, dia nak kata yang Nabi ni wahyu zaki, dia membersihkan mereka daripada sifat syirik. Kalau kata syirik ni macam ni, tak mahu cerita lain lah, nak cerita bab makan lah yang bawa roti dua pintu tadi. Dan kita ni dah rasa tak larak sangat lah. Tak larak sebetulnya. Pasal apa? Pasal tak makan apa? Nah, munjung ada roti. Boleh juga jalan semua-semua. Tak apa nak minta. Tapi boleh begitu, boleh makan nasi. Munjung ada roti. Haa, dah jadi syirik lah. Sebab kita bergantung dengan roti tu. Tak gantung kau, no? Senang sangat-sangat kita nak jadi sikit, silap sikit saja kan, maka jadi sikit mujur dah. Tidak pun hak yang kecil mana, hak hyper, hak tak ada pula. Kita kata bawa coklat, dah pergi mana-mana bawa coklat. Mujur ada coklat, kata ada coklat, tak tahulah, tak boleh jalan lah. Hampir syirik khafi, syirik yang tersembunyi, haram hukumnya, no? Haram hukumnya. Tapi kalau kita buka, bawa tak apa, tak salah kita bawa tu ikhtiar. Nah, ya Allah, masalah itu dengan sebab ni, alhamdulillah. Sebab alhamdulillah, tukarkan bujuk
ataupun nasib baik. Kita sudah kata bujuk. Nasib baik bukan nasib baik. Alhamdulillah. Ada. Eh, siapa dah cakap kamu? Dah ada lah, tak ada. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ada juga cakap. Kalau tu perantaraan saja, no. Jagalah, no. Nak jaga cinta dengan Allah ni. Tu kata, kalau tadi dia dapat sebelah saja, setengah syarat. Kita ni lagi dah sikit, nah. Sebab tu kena duduk, jaga percakapan kita, kelakuan kita, semua kena kena jaga, nah. Maka tiada ada Rasul itu melainkan apa Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Tak ada kerja lain dah seorang Rasul itu melainkan dia akan sampaikan perintah yang disuruh sampai oleh Tuhannya. Tak ada satu benda pun yang dia sampaikan. Sikit pun dia tak pernah sohok dalam hal kita. Bahkan dia akan cerita sampai habis-habis. Kan bila cerita pasal kiamat, kita bila-bila ada sampai ada satu hadis cerita pasal kiamat saja. Satu hadis cerita pasal tanda-tanda kecil kiamat, satu hadis, satu buku hadis cerita tentang tanda-tanda besar kiamat. Punya nak bagi ilmu pengetahuan dekat kita. Hasil daripada penyampaian Rasulullah. Kalau dia tak sampai, tak, kita tak sampai benda-benda tu semua. Tapi dia tak sembunyi walaupun sikit. Dia dapat sikit pun, dia mimpi. Dan mimpi dia itu satu wahyu, dia akan cerita tu. Cerita mimpi-mimpi dia. Dan di antara mimpi yang pernah diceritakan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kata, aku bermimpi ketika mana di padang mahsyar orang-orang yang beriman akan bangkit dengan memegang panji-panji Allah, bendera, bendera yang besar-besar, bawa mai depan tu bersof-sof depan. Dan bendera-bendera berwarna hitam. Bendera Rasulullah warna hitam, nak? Jangan pelik pula, bendera warna hitam, nak? Rasulullah punya bendera warna hitam. Dan dia kata, di belakang mereka ada lagi satu panji yang lebih tinggi, lebih besar. Bila Nabi tanya kepada Jibril, apa dia panji-panji yang lagi besar, sedangkan hak depan tu yang beriman dan beramal soleh, habis yang lagi besar di belakang tu siapa? Maka kata Jibril alaihissalam, kalau anak tahu yang panji-panji dia lagi besar itu, itulah cinta pada Allah. Lahirnya cinta pada Allah daripada apa yang kamu sampaikan. Bila dia mimpi macam tu, esok tu dia bangkit, dia pun cari sahabat. Habak, aku mimpi sikit-sikit. Hampa kena tanamkan satu hub, satu cinta pada Allah melebihi daripada cinta segala-galanya, nescaya kamu akan duduk pada barisan orang yang besar panji-panjinya. Lebih diutamakan oleh Allah daripada yang beriman dan beramal soleh di depannya. Beriman beramal soleh bukan tak bagus, bagus, tak cukup bagus. Tetapi ditambahkan dengan cinta yang besar pada Allah, maka lagi besar kedudukan. Nabi ni patut-patut dia buat sorok tak mahabat. Macam kita lah. Nak bisik-bisik ya, nak abang. Nah, kajal lah nak isi. Dia nanti, apa dia? Nak abang, patuh sekian-sekian-sekian. Okey, macam cerita masakan. Ada orang yang dia sorok resepi. Dia tak mau habis bagi tahu sehabis-habis. Dengan sebab tak lagi dia takut kamu tu lagi pandai daripada dia. Berbeza dengan Rasulullah, dia kalau sampai, dia akan sampai-sampai habis-habis. Bukan dia seorang saja nak ke syurga, dia nak buat semua orang ke syurga. Dan ni nak belajar boleh. Main pengerah 500. Aku bayar. Kena bagi pengerah. Aku pun susah bayar. Tak salah, tak salah saya kata. Cuma nak cerita tentang sikap. Menyampaikan Rasulullah dan menyampaikan kita. Nak sorok-sorok lagi, nak sorok-sorok lagi. Kalau boleh sampai-sampai lah, kali-kali. Tak rugi pun, nah? Sebab dalam pahala banyak, nah? Kita tak nampak benda tu, kita nampak dari segi keuntungan dunia, nah? Ya, kita nampak keuntungan. Sebenarnya kawan yang dia cerita tu pun pakai ambil, kadang-kadang ambil resepi simpan saja. Tak buat pun. Haa, macam tu tu, macam tu. Tak ya, kau pergi. Tak buat pun. Jadi, ada sesuatu. Kalau dia sebar, dia sampai-sampaikan lah. Itulah, tu.
stiker jaring. Stiker jaring yang kita boleh bagi, nah. Nak nak cerita bezanya tu cara penyampaian kita dengan cara penyampaian Rasulullah SAW. Aku sampaikan semua tadi sambungan dia lah. Firman Allah Taala lagi, wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin. Dan tidak ada pesuruh mereka menyampaikan dia yang nyata saja. Dia sampaikan perkara semua yang benar. Tak pernah baginda berdusta walau pada satu kalimat sekalipun. Tak pernah dia main-main, tak pernah dia tersilap. Bahkan dia sampaikan semua. Sebab itulah kita bila belajar buat sembahyang ni, bila tanya macam mana nak bagi khusyuk, saya lagi main ustaz tu kata macam ni, saya lagi ustaz ni kata macam ni, saya lagi ustaz tu kata macam ni. Macam-macam dia main kan. Sebab itu semua dari Rasulullah. Ha? Nah, tak boleh cara macam ni. Mungkin lah boleh cara macam ni. Tak boleh, tak boleh cara macam ni. Buat cara macam ni. Macam yang orang bertanya, macam mana sembahyang orang yang memejamkan kedua belah mata dia, pejam mata sampai dia macam. Sebenarnya Rasulullah dia tak suka kita sembahyang sampai pejam mata, kerana dia menyerupai ibadah orang-orang Nasrani. Nasrani bila berdoa pada Allah, dia akan pejam mata cara mereka berdoa. Jadi Rasulullah kan dia tak mau bagi serupa langsung cara umat Islam beribadah dengan cara orang Nasrani atau Yahudi beribadah atau orang kafir beribadah. Dia tak mau bagi serupa. Sebab tu bila puasa Asyura dia suruh kita ambil ayat 9. Jangan ambil ayat 10 saja, tapi kalau hamba tak tamat ambil 10 pun tak apa. Hamba kempakkan dengan 9 dan 10. Jangan bagi sama dengan mereka. Ha? Jadi macam itulah juga daripada sembahyang pejam mata. Kemudian seorang sahabat ni kata, aku kalau aku buka mata, aku dah tak pecah-pecah. Jadi bila aku pejam mata, aku lebih khusyuk, aku lebih fokus pada ayat-ayat yang aku baca. Dan waktu tu Nabi gelarkan fatwa, kalau itu yang terbaik buat kamu, boleh menyatukan cinta kamu dengan Allah, ketika mana kamu mendirikan solat, maka pejamlah. Jadi boleh tak pejam? Bolehlah. Kalau cara macam tu membolehkan kita lebih khusyuk. Ha? Tapi sebaik mungkin, ada sekali Nabi kata aku tak bagi makruh, dengan sebab dia menyerupai cara ibadat orang Islam. Jadi kita tengok macam mana Rasulullah ni tak boleh, tak boleh berada kembali. Tengok pada keadaan dia juga. Nah, kita tahu keadaan kita, tingkatan iman kita yang tak tahu mana ni. Kita boleh baca lah, nah. Kita boleh faham kehendak kita, nah. Macam mana kita faham kehendak kita nak makan. Setengah orang dia tak faham kehendak dia nak makan apabila dia dimasuki oleh bisikan syaitan. Ambil ni banyak-banyak, ambil ni banyak-banyak, ambil ni. Hak yang orang lain pun nak makan, tapi hak tak boleh habis banyak tu. Maka sekali lagi yang kena buang. Padahal di situ ada rezeki orang lain. Hak tahu kan perut orang dekat mana. Apa yang orang boleh makan dan apa yang tak boleh makan, dan setakat mana saja yang boleh masuk. Akibatnya berlaku pembaziran. Yang dalam pembaziran tu ada rezeki orang lain, dia tak dapat. Habis. Macam apa? Dia pun ambil banyak sangat. Hak dia pun yang ambil banyak kena buat. Khianat. Ha? Nah, ini sifat-sifat yang ada di dalam buku kita, dalam diri kita. Bila mana kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak kenal Allah? Ha? Kita sendiri tak kenal diri kita dengan kita makan yang ada dalam diri kita. Ha? Ha, baik. Firmannya lagi, firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini surah Al-Qasas ayat ke-56. Nah, yang mana firman Allah Taala, bahwasanya engkau tidak menunjuki engkau akan mereka yang engkau kasihi akan dia, dan tetapi Allah Taala menunjuki ia akan mereka yang menghendaki akan dia, dan amat-amati olehmu akan firman Allah Taala. Baik, bukan hang yang la tahdi, maknanya bukan hang yang tukar bagi hidayah. Kita tengok dah ayat ini turun ketika mana peristiwa kematian Abu Talib. Kita tahu Abu Talib ini adalah bapa saudara Nabi yang paling Nabi SAW sayang. Di antara penyebab tersebarnya agama Islam di muka bumi ini adalah daripada sokongan yang padu daripada Abu Talib. Ha? Dan Abu Talib adalah orang yang bertanggungjawab membesarkan baginda SAW. Ha?
Abu Talib adalah guru Nabi SAW ketika mana beliau membawa baginda SAW pergi sama-sama berniaga. Dia yang dibawa Nabi. Dan saya pernah cerita dari perempuan semua, Nabi pernah, Abu Talib pernah singgah di satu pasar yang bercampur gaul lelaki dengan perempuan pesta lah. Nabi tidur, Allah tidurkan Nabi daripada masuk di dalam tempat-tempat yang berasap-asap lelaki dan perempuan. Ha? Nabi tidur, bila Nabi tidur, Abu Talib sayang nak tinggal Nabi di atas berada tidur tu. Ha? Sebab ada pesanan dari seorang padri yang kena jaga budak ni, dapat dekat Yahudi dengan Nasara dia bunuh dia. Sayang kalau Rasulullah, dia dukung yang Rasulullah ketika itu umur 12 tahun. Umur 12 tahun nak suruh dukung. Kita jangan 12 tahun. Kalau 4-5 tahun pun kita boleh tiap lah kat budak tu. Apa dah besar panjang nak kena dukung orang tahu, tak lah. Ha? Abu Talib dukung Nabi SAW sepanjang dia jalan dalam pasar. Pasal pada Nabi tidur, Allah tidurkan sebab tempat syubhat. Kita minta rancang dalam segala lubang, segala lorong. Lepas tu kita ingat, awaklah aku suka lupa. Berkarak ada dalam kita ni. Karak tak panggil Allah. Dia tak kisah, tak apa lagi, tak buat haram. Memang tak haram, tapi dia pergi tempat-tempat syubhat. Dalam buat syubhat lah. Pasal tu lah. Budak-budak tafiz Quran di Kalapi, ustaz tak pergi balik tu lah, duduk sampai lagi tak bayar, tak balik. Dia kat orang pergi bercampur dengan benda-benda syubhat. Tak pergi hilang habis apa dia kau kapal. Kita tu cerita lah kita punya orang kapal. Kan? Sampai kuih pun hidup kapal tak dapat-dapat. Ustazah kata baca 40 kali dia dapat ni 40 kata ini apa. Kita tu cerita lah pak. Cerita buat sikap kita lah. Ha? Okey, nak cerita oleh aku punya Abu Talib kan? Lepas tu, bila mana Nabi dah meninggal remaja, dialah yang jaga Nabi. Nah, Nabi di antara sifat Nabi paling mulia, dia tak pernah sentuh ayat Allah. Tak pernah minum. Walaupun masa tu tak turun lagi ayat Nabi, tak dilantik menjadi rasul, dia tak pernah minum roh. No? Dalam rumah Abu Talib tu pernah orang. Abu Talib ni dia ada kadang-kadang dia. Nah. Bila mana dia ada satu tempat yang paling istimewa dalam rumah tu, tempat tu dia punya. Siapa pun tak boleh duduk, bekas minuman dia punya, siapa pun tak boleh minum. Tapi bila mana Rasulullah masuk, dia akan suruh khadam dia salin. Sadarlah kita kan. Lampik kerusi tu. Sebab dah tertumpah Allah. Muhammad dia tak suka. Salin. Nah. Dia bagi Nabi duduk di atas tempat dia. Pada awal dia semua tak boleh duduk. Main tangan dia, dia akan bangkit bagi Nabi duduk. Dan ketika mana cawan minuman tu dia punya, dia akan kata dekat khadam dia, pergi basuh cuci-cuci bubuh minuman bagi Muhammad. Dia punya sayang sungguh-sungguh kat Rasulullah. Pasal itu Rasulullah pun sayang sungguh-sungguh dekat dia. Dan ketika mana Nabi dapat satu khabar, Nabi umur 52, dia sedang sakit tenang. Yang waktu itu orang-orang kafir musyriki Mekah sedang bermusyawarah nak bunuh Nabi. Lepas tu Nabi ni tengah duduk bersembunyi. Itu orang merah. Aku tarik tengah tenang. Nabi gelap orang tempat bersembunyi. Nah, memang tenang. Dia kata Nabi pi, pegang tangan dia dah, panggil nama dia. Ucaplah la ilaha illallah, pujuk dia, rayu pada dia, pegang dia sekuat mungkin. Bisik di telinga dia, dia golek kepala. Dia sokong Nabi buat semua jenis kebaikan. Dia sokong Nabi sebarkan dakwah. Dia sokong harta benda dia beri kat Nabi. Tapi dia tak mampu ucap kalimat syahadat. Lepas tu bila mana dia tak mahu pandang Nabi. Nabi menangis depan dia. Nabi menangis semau-mau yang taisan Nabi itu kerana dia tak mahu pucat. Nabi pusing bila dia kali pada Nabi pusing. Tapi itu belah. Allah belah dia tulis. Nabi pujuk dia lagi. Tahan pucat lah.
Rasul kata sekian-sekian. La ilaha illallah. Tak kata Muhammad Rasulullah kata apa? Han kata la ilaha illallah. Dia kata aku akui yang Muhammad Rasulullah, tapi aku tak boleh nak akui la ilaha illallah. Kita kena dua kalimah kan? Syarat untuk nak jadi orang Islam kena ada dua kalimah. Dan kalau kita nak mati yang paling berat, bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak bawa pun tak apa. Kalau berat, berat pada kalah. Dia tak boleh kata, dia tak boleh kata nak Nabi teliti sampai Nabi pusing. Dia Nabi nak tunjuk dia semua. Sampai akhirnya turun bahaya minat. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ha, sesungguhnya engkau tak boleh memberi petunjuk, tak boleh memberi hidayah man ahbabta kepada orang yang akan cintai, kepada siapa-siapa yang akan cintai. Akan tetapi Allah SWT yang memberi hidayah kepada siapa-siapa yang dikenal. Ha, sebab itulah jangan tanya. Awak anak Pak Haji jadi dulu tu tak boleh tanya. Bukan dia yang memberi hidayah. Tapi kita buruk punya cari punca nak kata ke orang lain. Nama dia nak usaha. Rangai. Tak pasal-pasal yang kata kat mak bapak orang tu. Ya. Siapa yang mahu anak dia dulu? Tak tentu halau nak. Tapi nak buat macam mana? Kan? Bukan dia punya hidayah tu milik Allah. Kita ni berdoa lah, berdoa lah, berdoa. Dan kalau kata kita kaji balik ayat ni Asbabun Nuzul daripada ayat ni, Nabi tu seorang kekasih Allah, orang yang paling dekat sekali dengan Allah. Patut ketika tu Allah Ta'ala makbulkan. Tapi Allah Ta'ala nak hamba. Sebab musabab dia, hidayah tu Allah punya, bukan apa punya. Ha? Apa minta saja. Kalau aku nak bagi lepas. Kalau aku tak bagi, apa-apa nak bagi. Tapi minta ni sampai habis. Tengok kan Nabi minta. Sampai aku tarik mati, Nabi terus minta. Jadi kita jangan putus asa. Jangan masalah, aku dah berdoa, aku dah semayang aja, aku dah bagi makan bergeleng-geleng. Ayat Zamzam, ayat Yasin, ayat Dawak, semua aku dah bagi anak diri juga. Punya pasalah aja dia. Jangan sampai kita, itu orang rohin lah. Orang tai asu dari rohin lah. Orang yang putus asa dalam darah maaf. Jadi yang dia terus berusaha. Terus berusaha dan berdoa. Itulah yang mampu kita buat pun. Ha? Baik. Sikit lagi saya. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah apa? An-Nas. Kita panggil surah Izaja. Ha? Surah Izaja. Apabila telah datang pertolongan daripada Allah. Jadi maksudnya dan melihat engkau akan manusia masuk mereka itu ke dalam agama Allah Ta'ala satu jemaah, satu jemaah. Kemudian daripada masuk mereka itu seorang-seorang, maka mengucap tasbih olehmu dengan memuji Tuhan engkau dan meminta ampun olehmu akan dia. Nah, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Baik, saya nak ambil sambungan daripada innaka la tahdi man ahbabta. Nah, selepas hadis Nabi menangis, Nabi merayu dan turunnya ayat yang kita baca di atas tadi daripada surah Al-Qasas. Nah, surah Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta. Lepas tu ayat ni Allah pujuk oleh Rasulullah. Nah, idza jaa nashrullahi wal fath. Apabila telah datanglah pertolongan daripada Allah dan wal fath, berlakulah hari pembukaan. Yang walaupun satu ketika dulu pernah Islam itu diperangi sehabis-habisan, orang-orang yang memeluk agama Islam dibunuh, disiksa dan sebagainya. Dan Allah pujuk balik apabila dengan kematian Abu Talib ini Nabi tak boleh nak bantu dia dari segi akidah. Dan Allah kata, aku akan bagi, walaupun seorang tak masuk Islam, tapi aku akan bagi. Satu ketika nanti kata Allah, engkau akan melihat manusia itu yadkhulu nabi dinillahi afwaja, masuknya mereka itu ke dalam agama Allah dalam keadaan afwaja, maksudnya berpuak-puak, berduyun-duyun. Kalau suami tak masuk, aku akan bagi berduyun-duyun. Macam Nabi, dia rasa dia gagal mentarget seorang bapa saudara dia yang paling dia sayang.
Allah Ta'ala kata, aku nak ganti dengan berduyun-duyun manusia yang akan masuk. Ayat ini satu motivasi untuk kita satu semangat. Karena hari ini kita gagal untuk mentarbiyah seorang anak, tapi mungkin di luar sana kita berjaya untuk mengajak 1,000 orang kepada jalan Allah. Memang kadang-kadang kita gagal. Gagal dalam alih keluarga kita. Tapi mungkin di luar sana adalah satu khidmat kita yang kita ajak orang. InsyaAllah. Ini satu kunjukkan Allah kepada Nabi. Tengok, aku akan bawa masuk mereka itu dalam keadaan aku aja berduyun-duyun. Ya Allah Ta'ala sebut disini, satu jemaah demi satu jemaah. Yang ini berpuak-puak berduyun-duyun yang kita boleh lihat. Hari ini umat Islam adalah yang paling teramai di atas permukaan bumi ini. 2/3 penduduk dunia beragama Islam. Ya Alhamdulillah, berduyun tak? Berduyun saya. Kalau di Mekah tu kita tengok sikit saja tu. Nah, dia cuma ambil beberapa peratus daripada negara-negara Islam. Kalau lah dia bagi masuk tak kira kota, saya tak tahu lah macam mana. Masih di Arab saja cukup. Kalau dia bagi masuk, jadi dengan sebab tu dia letakkan kota. Kita malah kat kota dia. Orang lah kat panggil-panggil. Kalau kita lambat, mulalah dengan penuh sabar kita menanti. Tapi kalau kata dia tak ambil lah kota macam tu, tak ambil pun berapa peratus. Okeylah. Saya pernah bersembang dengan jemaah daripada Indonesia. Kita jemaah Malaysia berapa ramai? Saya taklah. Tak ramai, 28,000 orang. Tapi kalau bagi saya kata ramai, 28,000 orang. Tapi dia kata, sikit banget. Saya kata, saya bertanggung. Dia pun 160,000. Tapi tengoklah peratus penduduk dia macam mana. Kan? Ikut peratus penduduk je. Dia ambil baik. Kita ni 28,000 saja kan? Tu pun Tony lah dia tambah. Kalau tidak 25, 24, 23 kan dia potong kan? Tony lah dapat 28. Kalau dia nak pembesar pula, dia nak buat apa projek, dia potong pula. Dia tak cerita dengan yang pekerja-pekerja pula kalau 1,000 orang. Habis potong lah. Tunggu pula kita nak. Tunggu. Tunggulah sampai mati. Mati kita mati dalam beriman. Ada hati dah. Niat tu dah ada. Allah dah baca. Allah lah yang panggil. Kita sampai tak berani nak pergi kacau. Duit di dalam tabuan itu kukuk orang panggil, niat tu dah ada. Perbelanjaan dah ada. Kemampuan ni tumpang duk kuat panggil lah ni tumpang duk siap. Aku takut sebab aku tak lama. Kemampuan dari segi perbelanjaan dah ada. Dari segi sihat tubuh badan ada. Tapi satu tak ada. Betul tak ada. Ambil nama apa? Tunggu lagi. Tunggu insyaAllah. Dan pada waktu tu Allah Ta'ala puji dan dia kata, bila kamu lihat orang masuk dalam agama Allah itu dalam keadaan berduyun-duyun, berpuak-puak, berjemaah-jemaah, maka pada ketika itu fasabih. Hendaklah kamu bertasbih, mensucikan nama Tuhanmu, bihamdi rabbika. Wastaghfir, dan minta ampunlah pada Allah. Maknanya apa seronok macam mana, jangan lupa istighfar. Suka macam mana, jangan lupa istighfar. Jadi kadang-kadang dalam sedih pun dalam seronok pun macam sambil pergi Allah sambil istighfar. Jadi bila kena satu-satu musibah, astagfirullah. Dia seronok beristighfar. Inna buka kerana sesungguhnya Allah itu Maha menerima Taurat. Maka menempatkan Allah Ta'ala akan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam pada pangkat mata memandang saja. Pada pangkat mata memandang saja. Kita hanya boleh tengok saja darjat ketinggian yang Allah Ta'ala letak kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita tak hidup zaman dia, kita hanya mendengar pangkat kedudukan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Tahu pangkat dia tinggi mana? Bila mana disebutnya nama Allah, pasti disebut nama Muhammad.
Kita tengok dalam kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dengar dalam kalimah azan. Sebut dah? Sebut. Dalam kalimah iqamah, sebut dah? Sebut. Bahkan setiap perhiasan kalau orang buat dari segi sulaman ke, orang letak nama Allah, orang letak nama Muhammad. Satu ketika dulu, kita digembar-gemburkan, digemparkan apabila seorang pendatang daripada Timur Tengah main, dia komplain, siapa letak nama Allah dengan nama Muhammad tu secara sama, sedangkan Allah itu lebih tinggi daripada Muhammad dia. Kita arti Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Kita tak agungkan dia, tapi kita agung peribadi dia yang Allah tak beri dia. Allah tetap maha agung, Allah tetap maha satu. Dan Muhammad itu adalah cinta yang kedua yang bertakhta di hati kita. Cuma bila kita letak perhiasan itu sekadar perhiasan. Dulu orang ceritalah, orang pakat kata, orang pakat tanya, macam mana, berusaha apa? Kita letak bukan dengan dia, yang ni, aku cinta sama harta. Kita letak yang teragung, yang nombor satu adalah Allah. Yang kedua letak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, kita tengok dah. Cinta kita pada mata. Pada pandangan sahaja. Tak pernah pandang kan? Pandang siapa-siapa tengok? Tak. Sekalipun di antara kita tak pernah tengok, tapi ini pun tak pernah tengok dalam mimpi. Dalam mimpi seorang sahabat, dia pernah datang kepada saya. Dia cerita, bila dia nak cerita mimpi itu, dia menangis dulu. Dia bukan jumpa. Dia kata dia dapat satu mimpi. Dia menjalani satu rumah. Bentuk rumah itu macam replika rumah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidur. Waktu itu mereka buat pameran tu. Tapi dia duduk di rumah. Dia tercium satu bau yang sungguh harum. Wangi sungguh-sungguh. Dan dia kata dia menangis pada keharuman tu. Bila mana dia terjaga daripada tidur, bau tu tak habis lagi. Mimpi tu mimpi benar tu. Bila dia dah jaga daripada tidur, keharuman tu tak hilang lagi. Masih lagi berkomunikan. Dia ceritakan dalam Syaba'i Muhammadiyah Rasulullah tu punya wangi. Kalau kata dia luar kepala budak tu, budak tu punya rambut akan membawa wangi sampai ke petang. Kalau Rasulullah sentuh sama-sama budak tu, balik budak tu, ayah dia tanya, dia buat Muhammad. Mana tahu bau dia tu sampai ke petang. Dan dia baru cerita dia menangis pasal bau tu tak habis sampai lebih petang. Dia punya sayang pada bau tu. Kata pangkat Rasulullah, darjat Rasulullah ni, Allah Ta'ala letak bau pada pandangan manusia, tapi dia sebenar-benarnya di akhirat nanti boleh dapat tahu betapa dekatnya baginda, betapa hebatnya cinta baginda kepada Allah Ta'ala. Sampai segala-gala jenis manusia pun akan cari pada dia. Dan ketahuilah kita, cinta Rasulullah kepada kita dia bawa sampai tak terang. Bukan sekadar dunia, bukan takat dia, bukan takat dia wafat lagi, tapi dia bawa sekadar kita sampai ke akhirat. Kata Allah, aku baru bagi untuk sekadar memandang sahaja. Memandang ni kita pernah kita lah. Kita pernah hadir cinta kita. Kalau kita tak kenal ya Rasulullah, kita tak baca pasal dia, kita tak kenal. Kita tak kenal, tak adalah cinta. Maka kita belajar apa dia, bertambah cinta kita pada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan firman dia lagi, firman Allah Ta'ala, apabila engkau lihat hamba Allah Ta'ala masuk di dalam agama Allah, maka berkata olehmu dengan kepujian Allah Ta'ala, tiada dengan kepujianku, dan ialah makna tasbih mengenai Tuhan. Ini nak bagi balik dekat kita. Kalau hamba tengok orang masuk dalam agama Allah, jangan puji Nabi, tapi pujilah Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita berzikir ni semua atas nama Allah. Satu je zikir atas nama Rasulullah, dia selawat.
Tu pun kita sebut nama Allah dulu, betul tak? Kan? Ha. Sebab tu, bila ada puak-puak Wahabi mengatakan orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah ini terlalu sangat taksub kepada Muhammad sehingga mengatakan Muhammad itu boleh memberi syafaat, itu adalah syirik. Ini kata orang sunnah, kata orang Wahabi. Orang Wahabi kata barang siapa mengatakan Muhammad boleh memberi syafaat, maka ia adalah syirik. Itu kata Wahabi. Tak apa, memang Nabi boleh bagi syafaat. Di antara bantuan yang dia boleh bagi, kita tengok boleh tak boleh nak bagi syafaat. Ketika mana kalau kita berpeluang menziarahi Madinah, kita nak masuk juga dalam Raudhah, betul tak? Pasal apa? Di situ ada makam Rasul. Kita nak ziarah makam Rasul. Di situ orang akan berhubung-hubung nak masuk, nak berdoa ataupun nak sembahyang Lurgaat, nak taubat ke, nak hajat ke, sunat kaitan masjid ke, apa-apa pun berhubung-hubung bersabung nyawa juga nak masuk dalam Raudhah tu lah. Punya susah nak dapat masuk. Nak masuk, tak boleh berdoa lah. Boleh, tak malah pun berdoa lah. Tapi pasal apa nak masuk? Nak masuk tempat mustajab. Di situ adanya syafaat. Masa Pak Wahabi dia kata fatwa, kata Muhammad balik, siapa yang kata Muhammad bagi syafaat? Syirik dia. Tapi kenapa siapa Pak Wahabi pi ni apalah yang kelah takut nak masuk dalam rombong? Ha, sampai pijak-pijak orang tak takut. Macam apa nak masuk? Macam apa nak berdoa? Macam apa tak berdoa dia lah? Macam apa nak masuk berdoa dalam? Nah, rombong. Bila pi dekat situ, apa pi dah? Pegang dia punya pagak-pagak dia tu. Mulut mungkin kamu tak akui dia boleh bagi syafaat, tapi hati mengakui. Hati berdoa orang lain, jangan berdoa di situ. Okey, lagi satu di Kaabah. Pasal apa yang berkebut, aku jual hanya masuk berkebut sungguh-sungguh. Kalau kita buat azam ni, ayah halu-halu dia akan ganti lah. Kamu boleh duduk pucuk kocok lah. Tapi kau dekat dia pijak mampu. Tu ada berkebut tu, habis ya. Ha? Di situ ada yang doa yang paling mampu. Ayah mampu Pak Rasulullah sebut di situ tempat yang paling mampu doa. Macam ni pula saja doa. Bermakna tawasul dah. Tawasul dah dengan ajar wasul. Tapi bila sebut tawasul tu haram. Tawasul tu haram. Secara tak langsung hasil perbuatan pun tawasul. Susah cakap dengan orang yang cerdik pandai. Lagi payah cakap dengan orang bodoh kita. Aduh, tak tahu je. Saya kata kita sekarang penuh fitnah lah. Tolong bahan bacaan pun tengok betul-betul lah. Orang Wahabi paling banyak keluarkan bahan bacaan. Tajuk dia pun indah-indah. Kita tak boleh cantik-cantik lah. Kita buka-buka baca, ya Allah. Kita tak tahu, kita ikut dah. Kita pergi dalam mandi-mandi. Kita mandi. Kita jumpa ahli sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah tak ada lah susah. Ahli sunnah wal jamaah dia tak mudah-mudah. Orang kapiak kan? Tak, dia tak sepulak itu. Mereka mungkin ada orang kan? Maka jika berpaling hati engkau kepada diri engkau dan usaha engkau, maka minta ampun oleh muatkan dia supaya menerima sahabat ia atas engkau. Ni, kalau kata kita tengok dia itu masuk kepada aku, itu tu boleh berubah pasal aku. Minta ampun, kata Allah. Minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Bukan kerana lah. Tapi kerana petunjuk daripada Allah tu yang Allah Ta'ala mahu itu. Wastaghfir. Kita kalau waktu ni kita rasa bermegah, kita rasa bangga dengan diri kita. Akulah yang berbual. Aku tak bermain, dia tidak bodoh. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati dia, hang heret cucuk luka hidung dia boleh tak? Tidak lah. Tapi Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada dia. Sebab itu dia. Kalau timbul terselit sikit dalam diri kita, cepat-cepat istirahat pada Allah. Kita dah rasa hebat diri kita dah. Jangan ada sikit pun dah. Dan ketahui dah kita Allah itu maha menerima taubat. Baik. Berkata akan dia oleh hujjatul Islam di dalam kitab Al-Arba'in. Okey, siapa hujjatul Islam ni? Imam Al-Ghazali
rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'in Matan Arba'in pada Usuluddin. Kitab Usuluddin ni kitab Tauhid. Dan tak kalah adalah setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala redha dengan qadanya. Maka hamba iringkan akan bab kasih dengan bab redha dengan qada Allah Ta'ala. Maka hamba berkata, pakainya depan. Akan kita belajar bab yang ke-9. Saya kata saya dah ambil dah satu pada minggu yang lalu, yang mana dia kata insyaAllah akan kita sambung pada minggu depan. Dan ketahui ilmu bahawa sejarah redha dan ingkar Allah. Tanda yang anak-anak kata kerja itu Islam, kita nak tahu tanda kita kasih akan Allah macam mana. Tanda orang yang kasih akan Allah, dia redha dengan Allah. Allah insyaAllah tak tercek tengok anak kasih sejumlah mana kita pada Allah dan redha banyak mana kita dengan Allah. Baik, Allah Allah. Minggu depan kita mula balik dengan peristiwa akhir zaman. Sebelum saya cari, sebenarnya saya cari dalam kitab tapi tak sesuai, tak sesuai dengan cara penerimaan. Al-Ma'lumlah saya bagi tahu saya punya kitab tinggi, saya cuma boleh share hari ini tak rendah-rendah saja. Setakat yang saya belajar, bila saya nak pergi kitab diri-diri, saya buka saya tak mampu buat obat. Dan kalau untuk banyak kejauh, perempuan boleh cari ramai buku-buku yang lebih hebat. Saya ni saya boleh share hari ini. Maaf, saya punya pengetahuan tak sampai ke mana saya. Ada soalan? اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا بزمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.